Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Indomaret. Apa kabar? Selamat siang. Masih sama aku Greysania dalam program Masak Yuk, Hayu. Nah, gimana nih Sobat Indomaret yang lagi di jalan? Mungkin sekarang lagi macet-macetan mudik ya? Pas banget nonton live-nya Indomaret hari ini biar makin semangat ya. Jadi biar nanti pas nyampe ke kampung halaman, resep yang akan di-share hari ini bisa jadi bahan kamu untuk kamu masak untuk satu keluarga di kampung nanti. Coba dong boleh di komen sekarang ini lagi pada ngapain nih? Apa udah ada yang mudik atau cuman di Jakarta aja? Anyway, di Jakarta sekarang alhamdulillah udah kembali normalnya, tidak macet lagi. Terus juga yang lagi di jalan macet-macetan juga tetap hati-hati di jalan. Dan yang lagi puasa, dan tentunya puasa kan sebentar lagi nih ya Sobat Indomaret. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut hari kemenangan ya. Makanya hari ini Grace bajunya pakai baju kaftan ini ya, tentunya untuk menyambut Sobat Indomaret semua hari ini. Assalamualaikum juga Maisya. Wow. Tuh kan udah banyak banget nih yang bahkan di awal-awal udah nanya gimana cara daftar member Indomaret. Wah, gampang banget sebenarnya ya Sobat Indomaret ya. Salah satunya adalah Sobat Indomaret tinggal download aja aplikasi Indomaret Poinku. Karena pas banget nih ya Sobat Indomaret. Seperti biasa di program Masak Yuk ini kita akan terus memberikan banyak sekali resep-resep masakan Indonesia. Dan juga tentunya di bulan Ramadan ini kita padukan juga dengan resep tajil. Jadi hari ini kita bisa lihat ya di atas nih. Kita akan buat sambal goreng ati ampla telur dan juga timun sirup melon. Nah, nanti ya ada Chef Desmond yang bakal nemenin aku. Tapi sebelum juga di Maret, kalau semua resep-resep yang nanti akan dikasih sama Chef Desmond itu bisa kalian dapetin ya di satu tempat, yaitu di Indomaret Fresh ya. Indomaret Fresh ini saat ini sudah ada banyak banget store, ada 100 store lebih di seluruh Indonesia ya. Dan juga tentunya di Indomaret Fresh itu lengkap banget dari chill food, frozen food, buah-buahan, sayur-sayuran, bahan-bahan masakan, semuanya ada komplit, plit, 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 plit ya. Jadi setiap bahan-bahan yang kamu screenshot ya, nanti tinggal kamu bawa aja ke Indomaret Fresh. Terus kalian pesan, 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 beli, 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 beli ya. Terus udah gitu kalian ke kasir, masukin member kamu, kumpulin poin. Apa yang belum punya produk-produk dari Berliner House tuh, ada teflonnya, ada pancinya, terus yang paling keren lagi nih ada pisaunya dari Berliner House, produk Jerman yang kece banget, hanya ada di Indomaret. Lihat warnanya ya kan, bentar lagi udah mau menyambut Idul Fitri, harus punya alat masak yang baru juga dong ya. Jadi kalian sehabis dari menyaksikan IG Live ini langsung aja ke Indomaret Fresh belanja, kumpulin poin. Nah, ini soalnya cuma sampai tanggal 24 Mei. Jadi pastiin kamu belanja sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu masih belum beli hampers-hampers lebaran, boleh langsung ke Indomaret Fresh ya. Wah, dia bilang bagus kaftan aku. Terima kasih loh. Tadi Mia ya. Terima kasih loh Mia Rina Safitri. Tuh kan, aku udah download kata Mia. Nah, makanya kalau udah download, kumpulin poin sebanyak-banyaknya karena cuma sampai tanggal 24 Mei. Dan juga tentunya aku mau ngasih tahu juga salah satu hal yang spesial yang mau aku kasih tahu ya. Ini adalah pisau Berliner House yang gak pernah bosan-bosannya aku ulang terus di setiap program Masak Yuk. Dan juga Chef Desmond selalu pakai pisau Berliner House ini di setiap masakannya ya, setiap motong-motong kan. Karena apa? Ini kalian bisa lihat nih, terbuatnya dari stainless steel. Udah gitu tangannya ini nyaman banget ya. Kalau tangan kamu mungkin nyaman, tapi ini lebih nyaman lagi buat dipegang, buat kamu motong-motong ya. Dan tentunya juga ini mata pisaunya anti bakteri, jadi buat setiap makanan yang kamu potong. Dan juga ini tuh pembuatannya pakai laser cut ya. Jadi pastinya nih punya potongan yang berkualitas ya. Dan juga yang aku paling seneng dari pisau dari Berliner House ini adalah ada warnanya yang meriah banget kan untuk menyambut Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Oke, kalau gitu Sobat Indomaret pastinya semuanya udah gak sabar dong ya. Hari ini mau tahu resep spesial sambal goreng ati ampla telur dan juga es timun sirup melon ya. Apalagi tinggal beberapa hari kalian udah perlu prepare berbuka puasa ya. Cuman tinggal ya hitungan jari lah ya. Nah, makanya ini bisa jadi salah satu ide dan juga inspirasi buat
Sobat Indomaret juga ya, bunda-bunda ya, yang misalkan masih bingung nih tinggal berapa hari lagi mau bikin apa buat nanti di kampung halaman, pas banget ya. Langsung aja aku bakal manggil Chef Desmond karena pengacara kita hari ini juga aku bagi-bagi ikupo senilai Rp500.000. Nah, Sobat kalau mau dapetin ikupon ya, nonton terus sampai habis karena nanti aku bakal kasih tahu gimana sih caranya biar bisa dapetin voucher ikupon 500.000. Udah, langsung aja yuk kita panggil Chef Desmond Lim. Halo Chef. Halo, apa kabar? Halo, aduh. Sobat Maret. Halo. Ya. Nah, semua halo. Juga semangat-semangat nih ya, bahkan udah mau mendekati lebaran ya. Betul. Udah pada mulai excited, udah mana belum pada mulai mudik kan. Nah, makanya hari ini kita bakal share resep, dua resep ya, Chef. Ya, betul. Nah, buat sobat Demaret yang mau tahu gimana sih cara membuat sambal goreng ati amplat telur yang enak dan juga resep-resepnya seperti apa, nah Chef Desmond akan tahu nih. Betul. Nah, ini kita udah berapa kali ya apa namanya live ya, Chris ya? Betul. Sudah terkumpul nih, nanti pas lebaran nih, waduh, mantep-mantep nih makanannya. Benar, ya? Jadi yang misalnya udah pulang ke kampung halamannya, misalnya juga pasti di rumah kan nggak mungkin dong ya beli makan di luar kan, pasti pada tutup. Jadi betul. Pas, mendingan, kalian udah tahu nih hari ini ada program Masak Yuk, mungkin ada yang baru nonton, oh ternyata Indomaret ada program Masak Yuk ya. Ya, pas banget ya, jadi kalian bisa lihat lagi di IGTV-nya Indomaret, terus kalian screenshot-screenshotin tuh menu-menu, resep-resep. Terus masuk Indomaret Fresh belanja ya, Chef. Betul. Ya, biar kumpulin poin, ya. Terus bisa dapetin ini deh, Berliner House. Betul. Pas lebaran, pas apa namanya, makan bersama nih ya, alatnya baru semua ya. Kayak keren flex ya. Tuh ke keluarga kamu, ih bagus banget ini pisaunya, iya dong belinya dari Indomaret. Oh, cuma kumpulin poin, nah kayak gitu nanti ya. Betul. Oke, Chef. Langsung aja Chef, okay. Bahan-bahan apa aja dibutuhin buat bikin sambal goreng ati amplat telur? Sebelum mulai, kita akan share resep biasa ya. Silakan di print shoot sebelum kita mulai. Wah, tuh ada Hana bilang nih. Hana Natali Silalahi, menunya 2 minggu berturut-turut makanan favoritku. Minggu lalu rawon, hari ini sambal goreng ati mantep, sedep. Nah kan? Mantep dah. Oke, ini resepnya Sobat Indomaret. Bisa langsung di screenshot sekarang juga. Dan semua bahan-bahan ini kalian bisa dapetin di Indomaret Fresh ya. Sekali lagi, Indomaret Fresh tuh ada di 100 store lebih di seluruh Indonesia ya. Dan juga tentunya Indomaret Fresh tuh lengkap dari chill food, frozen food, buah-buahan, sayur-sayuran, bahan-bahan apapun itu semua ada di Indomaret Fresh. Oke, Chef, tadi kita udah screenshot untuk resep-resepnya. Kita akan mulai nih, start. Oke. Jadi seperti biasa ya, untuk masakan Indonesia selalu itu ada bumbu halus. Okay? Betul. Jadi ini adalah kombinasi dari bumbu putih dan bumbu merah, ya. Untuk pertama kali, ini adalah yang sudah di apa resep ya. Ini apa namanya? Garam ya, lada ya, dan kaldu. Oke. Okay? Oh, dicampur ya, Chef ya. Mix ya. Ada daun jeruk. Ya. Ini petai. Nah, ini sesuai selera ya. Kalau misalnya aku sih agak-agak takut nih makan petai, takut bau. Nanti pas lagi silaturahmi, hahaha gitu bau. Oke, ini dan apa? Bawang putih dan bawang merah. Lalu jahe dan lengkuas. Nah, yang tidak pernah luput itu adalah serai. Pasti nih selalu ada. Dan ya, ini penting, nah, nih ya. Biar namanya juga sambal kan. Kalau betul. Sambal nggak ada cabenya kayaknya kurang. Ya, sama jangan cabe-cabean ya. Menurut ya, beda soalnya. Nah, jadi untuk yang cabai rawit itu nanti kita akan apa namanya langsung ditumis aja. Oh. Tidak ada orang yang tidak suka pedas ya. Betul, jadi betul. Kalau mau pedas dia langsung ambil dari cabai rawit ini langsung satu utuh dimakan langsung gitu. Ya. Oh. Oke, ada yang suka pete juga tuh sama kayak Chef Desmond ya. Kalau aku sih kurang suka ya Mia ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tomat. Jadi tomat ini saya rebus selama 5 menit. Jadi kita buang kulitnya, baru di blend. Ya, blend jangan lupa bijinya dibuang dulu. Karena kenapa? Bijinya itu ternyata bisa membuat makanan cepat basi. Jadi harus dibuang dulu bijinya. Oke, gitu, oke. Okay, ya. Okay. Jadi gitu tuh sobat domat. Jadi tomat itu biar nggak cepat basi makanannya, bijinya dibuang ya. Betul. Nah, lalu ini. Nih hari ini request Grace nih minta amplanya banyak kan. Karena kalau makan hati apa capek ya kalau makan hati. Iya, enggak ya? Enak makan hati ya buat ini Maret ya. Ini saya rebus dulu ya selama
5 menit ya untuk dibuang apa darah kotornya ya. Sorry, bukan darah kotor, darahnya. Darah kotor tuh kayak ini ya, perempuan ya. Lalu amplanya itu di apa namanya? Di apa? Di cooker ya, pressure cooker. Apa? Sorry, jadi saya lupa. Di presto. Oh iya. Presto ya selama 10 menit. Supaya oke. Okay. Ya, 10 menit. Oke. Okay. Nah, chef ada yang nanya nih, chef, ya. Dari Hana. Chef mau nanya gimana caranya supaya sambalnya warnanya bisa cantik merah gitu. Kalau aku buat sambal kurang cantik. Nah, coba ini... mungkin lihat aku, Hana. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, untuk fungsi coloring ya, itu siapa namanya tadi? Hana ya? Hana. Hana bisa memakai apa cabai merah besar untuk mempercantik warna. Oke. Okay. Gitu, ya. Biar warna merah ya. Lebih merah, betul. Jadi kalau misalnya memberikan rasa pedas, okay. Nah, lebih memberikan fungsi rasa pedas. Tapi untuk coloring itu memakai sambal apa sorry cabai besar, ya. Cabai merah besar. Jadi ya. Jadi kalau mau mempercantik lebih banyak lagi aja pakai itunya. Tuh, ya. Okay. Gitu tuh Bu Ibu ya. Nah, kita masuk ke step yang pertama. Apa ya, nih chef? Kita akan blend dulu untuk bumbu halusnya, ya. Sebelum di blend, ya betul. Kita potong tangkainya ini aja. Pakai pisau dari Berliner House. Ini apa? Aerodinamis ya? Aerodinamis. Chefnya agak grogi nih kayaknya nih hari ergodinamis. Ini. Ergonomis. Ya. Ergonomis. Ini kayaknya chefnya butuh semangat. Tolong butuh ayam katanya Besti. Nah, butuh ayam biar apa? Nggak makan hati kali ya. Maksudnya NZGK ya. Terus habis itu kita lihat komen-komen yang lain lagi nih dari Sobat Indomaret. Ada yang bilang dapat ilmu baru lagi. Terus juga chef makan ati amplas supaya nggak amis. Gimana kata Melanes? Melanes. Kalau misalkan untuk biar tidak amis ya, itu dicukup di apa namanya? Dikasih lem apa namanya? Jeruk nipis. Jeruk sebelum nipis. Di, itu, ya, sebelum direbus. Iya nih grogi nih chefnya ya, kayaknya. Jadi boleh ya disemangatin ya Mia chefnya ya. Aduh memang kayaknya hari ini chefnya lagi puasa jadi agak-agak konsen nih. Karena udah mau buru-buru cepet-cepet Idul Fitri soalnya. Kak lihat pisaunya dong kata Mardiasi Penny nih ya. Tuh aku pegang yang kecilnya nih. Nah inget nih. Ya pegang pisaunya kalau potong jangan begini. Kalau begini agak serem ya, ya. Chef. Berikan uangmu nggak boleh ya. Ini pegang. Ya, begini ya, ingat. Berliner House Berliner House gitu ya. Nah ini tomat yang udah ini ya, udah direbus. Kita tinggal buang kulit. Ya. Tolong ya kalau udah direbus, ya, tinggal di peel aja. Kata Melanes, chef ini jam-jam rawan. Memang. Iya kayak bener. Di sini. Jadi kayak grogi. Okay, semangat chef ya. Katanya Mia tuh katanya. Thank you. Kita buang ya. Oke. Okay. Kurang kelihatan ya chef ya. Mungkin bisa di agak kasih lihat. Aduh duh hati-hati chef. Untung ada tisunya Indomaret. Ini bisa kalian dapetin nih sobat Indomaret. Cuman di Indomaret Fresh. Nah. Kita buang. Aku tugasnya ya. Bersih-bersih aja ya sobat Indomaret. Sama ngasih tahu bakal ada hadiah voucher e-coupon ada 500.000 untuk 5 orang pemenang. Dan juga hari ini kita juga live di Kitchen Arts Central Park. Jadi buat sobat Indomaret nih yang mungkin belum mudik ngabuburit di mall, boleh lo ya nyapa-nyapa aku dan Chef Desmond di sini. Oke. Nih aku bersih-bersih dulu ya. Biasa naluri. Oke, sobat Indomaret. Chef tips biar masak ati enggak gampang pecah. Emang gak ati gampang pecah ya chef ya? Jadi juga kalau misalkan masak ati itu hanya perlu 5 menit aja di api mendidih. Oh jadi ini harus di api mendidih ya? Iya betul. Tuh sobat Indomaret. Chefnya pengen bawa pulang. Apa Meliana mau bawa pulang chefnya? Ya udah bawa pulang aja gak apa-apa deh. Nanti aku yang masak. Gak apa-apa. Lain yang lain coba boleh komen-komen. Keren semua keren. Wow pengen pisau-pisaunya. Nah kalau pengen pisaunya Meta. Buruan, kumpulin poin banyaknya di Indomaret poinku. Belanja dulu di Indomaret Fresh ya. Abis itu kumpulin poin, tuker deh sama pisau Berliner House. Nah ya ini udah saya buang kulitnya, kulitnya. Bijinya, kulit dan bijinya ya. Lalu kita akan blend. Oke. Okay. Nih siang-siang nonton
sambal goreng ati ampla, jiwa lapar, meronta-ronta, chef. Oh, saat aja nih Lestari nih. Ini dari tadi semua yang ngomongin chef mulu. Ini kayaknya sekarang kalau aku lihat ya, perempuan-perempuan tuh lebih jago ya dibandingkan cowok. Aduh, mungkin takut kali ya cowok-cowok dicap pedal seperti itu kali ya. Chef katanya Yuliani, ya. Chef tips biar ampela nggak alot kalau direbus gimana? Nah, tadi yang sudah saya bilang, jadi kita apa namanya di presto selama 10 menit. Kalau presto 10 menit. 10 menit. Kalau rebus 5 rebus menit. Itu dua kalinya. 20 menit. Jadi untuk mempersingkat waktu lebih baik di presto. Oh, gitu. Oh. Gitu tuh. Oh, ada yang bilang hostnya. Makasih loh. Ini Dimas, kamu semangatin kakaknya tuh siapa nih ya? Makasih loh tapi. Oh, chefnya juga katanya. Oh, berarti aku dan chefnya disemangatin ya sama Dimas. Prasetyo, terlalu, terlalu apa? Terlalu sadis caramu. Hot apa tuh? Hotnya. Oke ya, kita blend ya untuk bawang putih sama bawang merah ya. Oke. Kita akan bikin bumbu halus ya. Lalu bumbu ini ya tadi, lada. Kaldu, lada, garam ya. Sama kakak host namanya siapa kata Mia? Ih, parah banget Mia, kamu gak dengerin aku di awal ya, tapi gak apa-apa ya. Gak kenal gak sayang, nama aku adalah Grace Tania yang selalu ada di layar Masak Yuk selama beberapa minggu yang lalu dan nantinya akan terus ada ya. Oke, setelah itu kita tomat ya, masuk tomat. Oke. Tadi bawang merah, bawang putih, ya, kaldu, lada, garam, tomat, cabai. Lalu cabai ya, cabai langsung masukin. Gak bisa dipotong-potong chef? Tidak perlu, nanti juga di blend. Oh, kalau gitu. Potong boleh. Boleh. Enggak apa-apa, Chef. Loh, dia pressure. Aduh, Kakak Joni langsung tahu aja Instagram aku. Terima kasih loh Kakak Joni. Boleh kalau mau follow Instagram aku juga ya. Jangan lupa tadi yang cabai rawit. Kita nanti aja terakhir. Ya. Iya. Oke. Kata Melanes nanya nih, Chef kan kadang-kadang kalau goreng ati ampla suka meletus-letus gitu. Kenapa ya, Chef? Oh iya, suka meletup-letup gitu, Chef. Kenapa ya, Chef? Itu kayak lebih ke minyak ya? Karena kalau suka meletup, itu artinya waktu kita rebus itu watery. Watery. Tahu berair ya? Berair. Sehingga kalau kena minyak, dia pasti meletup-letup. Jadi, pastikan kering dulu pakai tisu dari Indomaret. Nah, ini bisa untuk towel ya. Jadi, iya. Untuk menyaring minyak. Menyerang kan, menyerap minyak. Jadi tirisin dulu, tirisin pastikan sampai dia kering. Iya. Gitu ya. Ini bisa kalian dapetin di Indomaret Fresh ya. Kata Niken, gue pacarin chefnya, boleh Niken, silakan ke CP. Kamu mau coba peruntungan, silakan kunjungi Kitchen Art Central Park. Oke. Okay, okay. Ya, salam kenal Kak Grace nih, kata Mia. Salam kenal juga Mia. Sekilas kayak Chef Devita Hermawan, yang mana nih? Aku. Tuh, kata Nurhayani sudah punya pen dan sausnya, keren banget. Berarti yang ini ya, udah punya ya berarti ya Nur ya. Tenang Nur, kamu bisa dapetin pen juga karena periode ini masih sampai tanggal 24 Mei. Nah, kalau kamu udah punya pennya, jangan sampai kamu belum punya pisaunya. Karena tuh ya, pisau tuh sangat amat penting banget loh ya. Kalau misalkan kamu mau potong buah, potong sayur, kan semua segala sesuatu perlu dipotong-potong ya. Jadi silahkan, yang penting THR jangan dipotong ya, Sobat Numarut ya. Oh, dikeringin dulu, Chef, kata Primang. Iya, dikeringin dulu ati amplanya ya, jadi biar tidak watery ya. Tuh, iya katanya nih, emang nih Melanes nih puasa-puasa pada ngegodain chefnya, awas so batal nanti ya. Kemarin udah tuker poin, dapat pisau, juara kata Angela Cikita. Yeay, selamat ya. Nah, yang belum dapetin langsung ke Indomaret Fresh belanja nih, nanti resep-resep yang tadi udah dikasih sama Chef Desmond kalian screenshot, kalian bawa aja ke Indomaret Fresh, belanjain deh, terus habis itu pas di kasir tuker deh poinnya, kumpulin dulu poinnya habis baru tuker ya sama pisaunya. Nih kamu tinggal tambah 25.000 aja deh kalau nggak salah, kamu udah bisa dapetin pisau dari Berliner House yang ada di Indomaret ini loh. Ayo buruan nih sampai tanggal 24 Mei aja soalnya loh Sobat Indomaret. Oke, kemarin ya. Oh ya, itu tisu apa kaku gitu kan? Ini bukan kanebo ya, jadi ini adalah tisu penyerap minyak ya. Jadi ini tisunya ini loh yang ini ya chef ya. Hand towel. Yeah. Gitu. Oke, sekarang kita akan bikin untuk telurnya ya. Jadi telurnya ini sudah saya goreng, sudah saya rebus matang, baru saya goreng ya. Oke, ini udah direbus ya. Yeah. Jadi namanya juga ati ampla telur, yang pasti sudah ada ati ampla tapi belum telurnya. Makanya telurnya kita
Goreng dulu, sebenarnya digoreng itu biar lebih enak ya chef, enak, ya, lebih crispy lebih kulitnya. crispy. Betul. Kata Lestari, udah tuker poin, tapi masih nunggu barangnya datang. Wih, kamu tuker apa tuh Lestari kalau boleh tahu? Kata Ali Matus juga masih semangat ngumpulin poinnya, Kak. Semangat loh ya, jangan lupa nanti langsung aja ke Indomaret tuker. Eh, nggak usah ke Indomaret juga malah, langsung aja tuker dari Indomaret poinku, terus aja tinggal duduk manis di rumah. Udah deh, nyampe barangnya. Kalau kamu lagi mudik ya apa, ntar ditaruh di rumah kamu nanti ya, Sobat Indomaret ya. Kata Nur Hayani, ih kaftan kakak host bikin salfok, makasih loh Sobat Indomaret. Ini kaftan aku zaman 2000, boy sebelum pandemi lah ya. Kan waktu itu 2 tahun gak bisa silaturahmi ya, jadi memang ini kaftan 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Mau spill juga susah ini kan. Katanya Johnny Grace udah tuker belum? Belum nih. Aduh, aku tuh mau dapetin pen kan sebenarnya. Cuman aku tuh maunya langsung kayak set semuanya aku dapat. Kan mau kumpulin sebanyak-banyaknya dulu aja, terus tinggal tuker gitu. Aku tuh orangnya tuh maunya gitu, praktis ya. Kumpulin dulu semuanya. Kata Prima, chef waktu masaknya ya, berapa lama, chef? Masak apa nih? Masak semuanya kali ya. Semuanya. Cepet ya, cuman paling 15 menit, 20 menit ya. Iya sih, kayaknya selama ini kita kalau masak selalu cepet ya, chef, cepet ya. Paling 30 menit ya. Bener. Yang penting dengan catatan sudah di-prepare seperti ini ya. Kecuali kalau kalian lagi masih cari lagi di kulkas, mana nih daunnya, mana nih petainya, baru mau dipotong-potong, ya itu agak lama ya memang ya. Alimatus nanya mirip telur balado nggak sih, chef? Iya bener ya, mirip telur balado kan? Oke, nah Sobat Indomaret, aku mau ngasih ini deh, spill deh biar makin semangat ya. Hadiah Iku Pos senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang. Gimana nih Sobat Indomaret, mau dong sambil chef Desmond mau goreng telurnya nih, aku mau bagi-bagi voucher Iku Pos. Nah, oke, kita goreng dulu ya. Ini digoreng kayak gini ya, tapi kalau misalnya mau pakai deep fry juga bisa ya. Bisa sekali, bisa. Tapi sebenarnya enaknya pan-nya Berliner House tuh bagus banget, anti lengket, udah gitu ini tuh bisa hemat energi sampai 30% juga loh. Karena apa? Karena ini tuh nih lihat tuh ya bahannya ya, bagus banget kan. Jadi itu dia cepet banget menyerap panasnya. Jadi kalian gak usah pakai terlalu banyak minyak, itu udah otomatis ya, dia langsung panas. Udah gitu juga ini pegangannya tuh ergonomis banget kan. Tuh gampang banget, nyaman banget dipegangnya. Tuh semua udah pada bilang mau. Oke deh kalau gitu aku spill deh ya pertanyaannya, harus kalian jawab. Gimana caranya untuk bisa dapetin voucher Ikupon? Nah, tapi ini baik banget loh Pak Itu 14 untuk hadiah rezeki Berliner House ya. Jadi kalau mau dapetin knife-nya, sorry, kalau mau dapetin pen-nya ya, kamu tinggal tambah bayar Rp50.000. Kalau mau dapetin saucepan-nya tinggal tambah bayar Rp70.000. Nah, kalau kamu mau dapetin knife-nya, kamu tinggal tambah bayar saucepan-nya cuma Rp25.000 doang kok, bahkan sampai Rp15.000 aja ya. Jadi langsung aja kalian kumpulin poin sebanyak-banyaknya di Indomaret Fresh, oke? Okay? Oke, okay, langsung aja. Rio, lumayan buat borong. Oke, okay, ya makanya pas banget kan voucher Ikuponnya bisa kamu pakai buat nanti beli-beli sirup-sirup ya kan? Atau mungkin buat beli bahan-bahan kita hari ini juga bisa banget, Sobat Indomaret. Oke, okay, langsung aja ya Sobat Indomaret ya. Disimak baik-baik pertanyaannya. Yang pasti ketentuannya adalah Sobat Indomaret harus follow dulu Indomaret. Harus juga jangan di private Instagramnya ya. Karena kalau di private, kamu jadinya tidak ada kesempatan untuk menang. Jadi jangan di private dulu selama mengikuti kuis hari ini ya. Pertanyaannya untuk Sobat Indomaret yang mau dapetin voucher Ikupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang adalah... Oke, nungguin ya. Sebutkan salah satu kelebihan dari pisau Berliner House yang hanya ada eksklusif di Indomaret. Nah, yuk buruan Sobat Indomaret dijawab ya. Mumpung nih ya, THR-nya Indomaret tuh sampai tanggal 24 Mei loh. Panjang loh ya tukar hadiah rezekinya ya. Jadi kalau misalkan Sobat Indomaret kumpulin poin ini masih bisa sampai tanggal 24 Mei. Jadi THR-nya jangan buru-buru dihabisin. Langsung tukar THR lagi di Indomaret poinku ya. THR tukar hadiah rezeki Berliner House. Nah, sebutkan salah satu kelebihan dari pisau Berliner House ya. Yuk langsung diketik di kolom komentar. Nanti pemenangnya kita akan umumin setelah live IG ini berakhir ya. Jadi pastiin selama jantungku masih kaget tau gak sih. Jadi Sobat Indomaret
Langsung aja ya, diketik jawab di kolom komentar. Nanti kita akan umumkan pemenangnya ya. Tinggal belanja di Indomaret, kata Ici, betul dong. Oke, nah ini telurnya udah jadi ya, Chris. Nah, bagus ya bentuknya ya. Oh, bagus banget. Ini cepet loh, pakai apa teflon, teflon ini. Pakai Berlinger Hals ini ya. Berlinger Hals. Ya. Jadi dia apa, hemat energi ya. Chris, betul, ya. Sampai 30% loh. 30% loh. Oke, ini cepet ya. Masaknya cuma tadi 5 menit. Yang penting sampai kecoklatan ya. Kecoklatan. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita akan tumis untuk bumbu halusnya ya. Oke, ini bumbu halusnya bumbu yang halusnya tadi dari ya. Blender ya, Sobat Indomaret ya. Garecep emang nih, suka banget aku sama Sobat Indomaret. Semakin bertambah yang menyaksikan live-nya, nemenin ngabuburit. Emang kita sengaja ya, di hari ini Jumat kan, terus kita juga live-nya setelah salat Jumat. Jadi biar bapak-bapaknya di sini kan kayak Chef Desmond, laki-laki yang masak. Aku kerjanya hanya berdiri. Ngomong-ngomong di depan kalian semua nih Sobat Indomaret ya. Tuh. Iya nih, bismillah nih ya, semoga menang ya nanti ya. Berapa udah beli kupon nih 500.000 rupiah, maksudnya 100.000 tapi beli orang pemenang ya. Oke, next, jadi kita setelah bumbu halusnya, kita masukkan yang lainnya ya. Daun jeruk. Daun jeruk. Petai. Petai, jangan lupa. Iya, jati share. Oke, jahe dan lengkuas. Serai. Serai, serai, serai ya. Lemon grass. Bahasa Inggrisnya lemon grass. Cabai rawit ya. Oke, gunakan api sedang. Kita tumis sampai harum. Ih, harum banget ini. Jadi setelah harum, baru kita masukkan ati ampela ya. Baru masukkan ati ampela, baru masukkan ke telur. Aduh, ini ya sambil nyimak masak. Juga sama Delvin. Bikin lapar, Chef. Iya, memang okay. Siapa lagi aku disini. Oh iya, sebelumnya sekelupaan. Apa tuh, Chef, yang lupa? Kita harus goreng ati ampelanya dulu. Jadi setelah direbus, kita goreng. Ya. Oh gitu. Iya. Jadi ini, aku lanjutin deh. Biar ada kerjaannya, ntar gak digaji lagi. Hiburan soalnya kan. Chef, boleh tambah petai gak sih? Nah, Melana sih di petainya nih. Nih. Aku kasih lihat ya. Tuh, nih petainya nih. Sobat Indomaret. Tuh. Bagus kan petainya. Nih, petainya lagi naik deh kalau ngerti. Harumnya kata Ali, apakah kamu ada di sini? Ali, mereka tahu keharuman dari petainya. Ati amplanya. Karena gini loh, ada juga sebenarnya kalau masak sendiri, kamu mau nambahin udang-udang itu kan juga boleh ya. Oh, boleh sekali, itu nah, sedap banget, enak udang. Banget, betul. Nah, tapi kalau udang itu tambahin gula sedikit, lebih. Oh gitu, di sininya bumbunya. Iya, bumbunya. Oh, itu tuh. Harusnya sampai ke sini, Chef. Ini bisa aja nih. Rio, menahan kenyang. Menahan lapar kali. Menahan lapar ya. Tuh. Ini ada udah pada mudik belum sih Sobat Indomaret? Coba dong share-share. Gimana nih arus lalu lintas? Asik. Kalau Jakarta sih alhamdulillah udah sepi ya. Seneng deh aku jadinya bisa lari-lari di Jakarta di pinggir jalan. Jangan di pinggir, di tengah-tengah malah. Tuh. Tak kira tadi daun jeruk bukan melanes. Ini tuh pete ya, pete. Dipotong dua nih sama Chef Desmond. Kalau kamu nggak mau potong juga boleh-boleh aja sih. Jadi biar lebih gendut-gendut gitu kan. Ici, wainu, di iman, awas jangan. Ya, ini cepet-cepet banget, Kak, turunnya, Kak. Sabar, Kak. Ayo nanti dikit dong. Udah mudik, Kak. Oh, Mia mudik kemana nih, Mia? Rama nggak mudik, ya? Sama, aku juga nggak mudik nih. Aku lagi di jalan juga tadi. Wah, nah ini nih, Ici nih. Awas, jangan ngiler. Rama buka puasa. Ntar lagi, yang berapa jam lagi, Ici, ya. Joni, mudik lagi di jalan. Lagi di jalan mana tuh, Joni? Jawa lancar, tapi ramai alias ramai lancar katanya. Ya, di jalan ya Mia ya. Ini yes. Masih tetap banyak yang yeah. Oh iya oh udah ya Chef. Iya, silakan Chef. Oke. Pakai nasi anak mantap tuh Chef. Mantap ya, sekali ya, betul. Ada di Malang. Oh Mia, Malang enak banget ya. Mia di Malang tuh dingin-dingin gitu. Terus lagi tuh di Malang tuh aku suka banget makan bakso. Bakso bakarnya ya, itu enak banget. Oke, kita tahan dulu ya, lapar kata Risma, apalagi aku di sini ya. Di sebelahnya, Chef, lagi masak kok bumbunya. Wangi sekali ini, bener. Ya Allah, cobaan puasa dan petai, aduh, melanek kayak kamu ini ya.
pecinta petai ya, si Chef Jati. Terus kata Rio, nasi uduk tambah bawang goreng, cakep, tambah enak banget, benar-benar sama apa sih ya. Oke, okay, jadi setelah produk lain gitu yang pasti produknya nggak gampang lagi gitu, sama Lestari. Dan kamu jangan dapetin ini secara eksklusif hanya di Indomaret. Ya, caranya gimana? THR, tuh, THR Indomaret tuh pakai hadiah rezeki di Indomaret Poin. Kumpulin poin, terus nanti kalian bisa tukar sama ini besoknya barunya kan. Oke, sudah siap ya. Jadi kita masukkan telurnya dulu. Iya, benar banget. Bakso Kota Malang. Yuk, Kota Malang. Iya, bentar ya. Karena aku kalau ke Malang, aku info-infonya ya. Murhayani, salam dari Balikpapan. Yeay, aku sudah pernah tahu Balikpapan. Ini Balikpapan itu menyenangkan. Chef Almas Penggoda. Pastinya setelah saya pendidikan sama Chef Desmur itu sudah teruji, silakan betul. Silakan nanti dipraktekan aja ya. Jadi Chef Desmur udah gak usah coba lagi, karena pasti enak ya. Sudah pasti enak dong. Sudah. Oke. Okay. Ya, kalau mau sambal ati ampla, telur dengan porsi yang banyak biar gak sering masak, boleh gak sih kalau dimasakkan lagi, nilai giginya gimana Chef? Sorry, apa? Kalau misalnya bikin banyak ya. Oke. Okay. Kalau untuk apa satu hari tidak apa-apa. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Pokoknya semua tuh sebenernya makannya enakan ini ya, sebenarnya yang langsung makan. Langsung fresh, ya. Betul. Tambah udang enak tuh, katakan iya benar, yang memang udang tambah udang tuh enak. Tapi tadi tip dari Chef Desmond, kalau misalkan kamu mau tambah udang, tambahin lagi garam kan gula. Ya, biar makin manis. Karena jangan diicip ya, iya Yuli, aku udah menahan godaan banget di sini ya, dari sepanjang masak Yuli tuh aku selalu menahan godaan. Mana dari kemarin menunya enak-enak lagi, rawon, soto lah, ini sekarang sambal goreng ati ampla. Aku tuh suka banget tuh sama ampla, bener-bener suka itu. Karena apa ya, kayak ada penyel-penyelnya gitu. Kata Rio, wangi banget itu parfum, bukan lagi Rio, Rio Juli. Terus tadi yang belajar alamanya pada sini, kata kayu besar, lu apa lagi? Bakso keju enak, kata Arif. Waduh, Arif orang sini juga ya, malam juga ya Arif ya. Oke. Oke ya, kita tumis ya. Ini kayak porsi dua orang ya, Chef ya, soalnya orangnya cuma dua ya. Betul. Masih dengan yang menjawab ya, kelebihan dari pisau berlinger kaos yang bisa kalian dapetin di THR atau di Indomaret. Langsung aja ke kolom komentar karena masih ada voucher ibu masih lagi Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi buat sobat kemarin, buruan jawab di kolom komentar sekarang juga ya. Jangan ketinggalan. Lumayan kan, kita mau pakai buat belanja lagi di Indomaret Fresh. Halo Kak, mau sama lagi nih. Halo Elis, wah jumpa lagi nih sama Elis ya. Aku melihat kamu kalau komen-komen program masak yuk ya. Chef, gimana kalau bikin porsi besar? Ya tinggal banyakin aja. Tinggal banyakin aja, betul. Ya. Porsinya tinggal dua kalinya aja. Betul. Oke, ini udah siap nih ya. Simple kan? Simple banget kan? Enak tuh Chef, bener juga tuh kata misi. Tambah kentang. Tambah kentang ya, betul. Ya. Kenapa? Kita beli dulu aja. Beli dulu ya. Kita ke Indomaret Fresh lagi ya, kalau gitu ya. Nah, buat sobat Indomaret, kalau misalnya beli itu bisa juga beli di Indomaret Fresh. Kue lengkap di Indomaret Fresh itu kalau mau dapetin frozen food, buah-buahan, sayur-sayuran, terus udah gitu kentang, lengkap, plit ya. Apalagi Indomaret Fresh ini sudah ada di 100 store lebih di seluruh Indonesia. Kagak pertanyaan kuisnya ada berapa? Ada satu aja ya. Sebutkan salah satu aja kelebihan dari pisau Berliner House yang eksklusif ada di Indomaret. Ya, cepet banget kata Mia, iya dong, cepet dong Mia. Stainless steel, salah loh sekali tulisannya stainless steel ya, jadi boleh tolong dicatat ulang sekali lagi ya. Kemudian pertanyaan kuisnya ada berapa? Cuma satu pertanyaan kuisnya ya, jadi boleh silakan dijawab di kolom komentar. Dede nanya boleh diangkatin lagi nggak Chef? Boleh banget. Ih, platingnya cakep banget, oh my god. Nanti tambahin garnish-garnish dia cakep. Garnish ya, betul. Oke, banyak banget kan dari tadi yang jawab-jawabin ya, terus berusaha untuk menjawab ya, karena sekali lagi kita akan cari 5 orang pemenang yang berkesempatan sudah dapetin voucher kupon senilai Rp500.000. Dan juga sobat Indomaret, pastiin kalian udah follow dulu akunnya Indomaret dan juga tidak memprivate akun Instagram kamu ya, biar kesempatan kamu untuk menang semakin besar ya.
Kata Mia gak kerasa ya kak sambil ngobrol. Iya dong, aku ajakin ngobrol, Chef Desmond masak. Aduh, nih minyak, minyak apa nih, minyak kelapa. Aduh, maaf tuh, langsung minum air stress aja ya. Gagangnya ergonomis. Oh udah pada jawab-jawab ya, malah kasih jawaban ya. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya mau dapetin nih pisau Berliner House yang eksklusif ada di Indomaret, kalian bisa langsung tukar poin kali aja dari Indomaret poinku. Jangan lupa registrasi dulu ya. Dan tentunya ini cakep banget. Nah, ini Chris. Nah, kan secakep nih lappingan dari Chef Desmond hari ini. Simpel ya. Hitung-hitung cuma 15 menitan. Tapi apinya. Oke, ini yang untuk sambal ati ampla plus telur. Ya. Wow, ini aku taruh di depan ya sobat Indomaret. Ya. Biar makin menggoda seleranya ya. Mbak Slores, apanya nih Mbak Slores nih, Ipal? Bisa pesan, oh, tenang-tenang Ipal ya. Terus semangat, dapetin voucher belanja dari Indomaret, kata Ali ya. Maknyus banget tuh, ah. Makin maknyus kalau dapetin voucher dari Indomaret. Makanya Hana jawab, langsung beruan kuisnya di kolom komentar ya. Sebutkan salah satu aja kelebihan dari pisau Berliner House. Ini eksklusif loh, cuma dari di Indomaret. Jadi makanya beruan bulan Indomaret. Tukar poinnya, kumpulin dulu poin sebanyak-banyaknya. Habis itu kita tukerin lewat aplikasi Indomaret Poinku. Ya, kita download dulu ya di Google Play Store ataupun juga di App Store. Oke? Nah, ngiler guys, ngiler kan? Yummy. Tuh kan? Silahkan kalau misalkan mau dilihat lagi ya, kecantikan sampai sambil kerja dulu, prepare, ini ngelihat. Ya, kecantikan sambal goreng ati ampla telur ala Chef Desmond di Praga. Masak yuk, nah, yuk. Nah, itu dia. Ini kalau lihat dari dekat ya, tuh masih ada asap-asapnya. Sabar ya yang lagi puasa. Aku juga kok sangat sabar menanti buka puasa nanti ya. Karena puasa sebentar lagi, yeay. Jadi semangat ya, sobat Indomaret ya, yang masih jalan pada puasa, jangan cerah. Pengen icip dong kak, aduh Elis, tahan dulu ya, belum boleh ya. Masih beberapa jam lagi menuju buka puasa. Oke, lanjut kita. Oke, lanjut. Es timun. Timun. Sirup. Sirup melon. Aku suka banget tahu chef sama melon, suka banget deh. Setiap menunya kayak disesuaikan sama yang suka. Betul. Oke, ini simple banget ya. Gampang banget, mm-hmm. Oke. Okay. Yang pertama kita pakai air soda, ya. Oke. Okay. Lalu sirup apa? Melon, oke. Okay. Yes. Timun kita apa namanya? Tipis-tipis, ya. Potong tipis-tipis. Potong tipis-tipis. Ya. Lalu ini jeruk nipis. Jeruk nipis. Tambahin es batu, pakai shaker, dia tambah keren. Oh. Gitu. Oke, kita mulai. Ini sangat simpel. Caranya yang pertama adalah, ya. Di sini kali ya chef ya, dan teman-teman bisa lihat Chef Desmond menggunakan pisau dari Berliner House yang keren banget. Oh, seger pastinya, iya dong Ali, seger banget. Suka banget ke melon, aku juga suka banget sama sirup melon. Dan pakai selasi pasti mantep chef, bener banget. Betul banget, dan kok bisa kombinasi. Cocok cegah panas dalam, gak kurang hayani, bener banget. Betul. Jadi timunnya kita potong ujungnya dulu, ya. Soda bisa di skip gak, Chef? Bisa ya, Chef, ya. Sebenarnya kan ada juga yang gak terlalu suka soda, kan? Iya, boleh. Pakai air putih juga. Tapi saya lebih suka pakai soda biar seger. Iya, tapi kalau ya. Mungkin buka puasa kalau pakai soda takutnya asam lambungnya naik, ya, kan? Jadi gak apa-apa. Banyak cantik kata Ipal. Makasih loh, Ipal. Duh. Nah, ingat. Timun, ya. Isinya kita buang, ya. Okay. Isinya kita buang. Hati-hati, Chef. Ya. Tajam sekali banget. Ya. Tuh. Hati-hati, Chef. Tapi jangan salah, tajam itu justru lebih safety dibanding tidak tajam. Oh gitu. Iya. Ya, hati-hati, Chef. Nah. Oke. Okay. Anti karat ya dong. Karena kan dari stainless steel tuh. Semua produk-produk Berliner House itu anti karat karena semuanya dari stainless steel. Dan juga tentunya ini nih. Pisaunya tuh cantik banget dengan warnanya yang kan siapa sih yang nggak mau punya, kan pasti seneng dong kalau misalkan kayak pas potong-potong nanti di kampung halaman kayak bawa bisa kebanget pisaunya kan, keren banget, Berliner House kok,
kalian jangan malas ngumpulin poin kan kalian ini dari Indomaret ya kan. Timunnya imut banget Dina, iya dong. Ikutin hostnya kayaknya, jadi dibuatnya imut-imut juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau besar juga bisa aja ya. Bisa, betul, tidak masalah. Ini kan kita apa ya, emang sebenarnya kita kecil aja nih. Kalau ini imut-imut, lucu-lucu gemesin kan. Ini buat satu porsi ya. Rio juga lagi ngegombal tuh chef. Hidupku tanpa soda gembira seperti aku tanpa Indomaret tidak bisa beli bahan soda gembira. Cakep. Suka nih ya. Tuh kan namanya Scientific Distill ya, anti karat ya, makanya Zenemo. Makanya langsung punya Berlinger House ya. Kalian satu kering di THR Putra Radio Rezeki bersama Indomaret. Poinku. Oke, kita serut ya. Kita langsung serut di gelas. Oke. Oke, ini ya. Kalau kalian mau effort dikit bisa juga ya, bisa dipotong-potong juga sendiri. Betul. Ya. Aku tapi bisa lebih kok chef, potong-potongnya ini. Chef nih ya. Nggak usah deh. So ide memang ya. Berarti daging timunnya saja ya chef ya? Iya. Betul. Nih, ini guys cara potongnya nih ya kan. Tuh, kelihatan nggak sih guys? Kalau mau potong juga bisa pakai ini tapi tipis-tipis ya. Ya, nggak salah chef, pakai itu aja chef. Nah. Bagaimana? Pakai itu aja. Meja ya, parutan biar cepet ya. Tuh kan. Ini seger banget ya, apalagi nanti sobat-sobat bakal tambahin es batu, udah gitu tambahin sirup melon. Mia, gemesin banget kayak chef dan Kak Grace. Aduh, bisa aja Mia dari tadi gombal terus deh kamu tuh. Dipotong kecil-kecil boleh ya chef, Vina? Boleh. Bisa, boleh. Nih, aku bisa kok contohin potong kecil-kecil nih. Ini udah abis ya, Chef? Ada lagi? Ada lagi. Aku udah ala-ala dong, abis ya, Chef. Ternyata masih ada gengs tuh, kan? Nah, ya buat teman-teman, langsung aja nih yang misalkan mau... Ih, beneran loh ya. Wow! Tajem ya? Tajem banget! Setajem mulut netizen. Kayaknya aku potongnya terlalu ini ya, Chef ya. Oke, nggak apa-apa. Nah. Lalu kita potong. Atau nggak pakai yang kecil aja juga bisa. Oh iya, benar-benar. Iya. Benar. Hati-hati, Chef. Tuh kan. Udah deh, tinggal di... Iris. Gitu. Praktis buat es ini. Bukan lagi. Praktis banget, ya. Tetap, Chef. Nggak apa-apa, Chef. Diparut aja biar lebih cepet, ya, Chef. Ya. Karena durasi, kan. Hati-hati, Kak Grace. Iya, Mia. Tenang. Kan. Aku udah biasa kok masak. Yang belum biasa adalah masakin kamu. Kan. Belum ada yang dimasakin soalnya, kan. Langsung cus ke Indomaret Fresh, ya dong. Terus kata Sari, menunya simple. Iya dong, kita kasih menu simple buat sobat Indomaret. Jadi, sobat-sobat bisa beli ini semua di Indomaret Fresh. Di rumah Tajil, ya. Lalu Sari, chef ganteng. Aku padamu tuh, Lestari. Boleh di follow nanti ya, chefnya ya. Kak, aku lanjut dekat. Enggak kok, Mia. Aku baru beli saja. Aku baik-baik saja. Aku jadi konser di sini. Ini Chef Desmond lagi ya, merapikan dulu timun-timunnya. Karena selain Chef Desmond bakal campur sama sirup melonnya ya, Chef ya? Iya, betul. Nah. Ini sudah ya. Sekarang kita masukkan soda. Soda dengan es batu. Ini buat apa, Chef? Buat peres ya? Buat peresnya. Resepnya udah dikasih belum sih? Kita coba kasih resepnya dulu kali ya. Belum ya? Belum ditampilin ya? Nah. Oh iya, oke. Nah, ini resepnya. Itu ada sirup melon. Nah, ini ya langsung di screenshot aja yuk sobat Indomaret yuk. Tuh kan. Jadi tadi udah dicampur ya sobat Indomaret ya. Ini sudah dicampur soda dan juga sirup melon. Tapi kalau misalkan tadi pengganti soda bisa pakai air putih juga boleh. Dingin. Betul. Ya. Oke, lalu kita masukkan jeruk nipis ya. Ada yang nanya loh. Di sini kan di sana ngobrol-ngobrol loh ya. Bahkan lihat, bisa. Rio bisa tanya mau pilih. Betul. Malah ramai enggak, kalau enggak. Memilih yang timun yang bagus, saya bingung tuh. Dari warnanya aja. Oke, okay, ini gitu ngomongin ya. Bahas timun lagi ya. Kalau timun ya. Mah ya dari warna aja sih. Ya. Besar kecil udah menentukan kok. Oke, lalu jeruk nipis ya. Ini diperas ya. Diperas. Nggak, nggak usah pakai ini juga bisa ya, Chef, ya? Cuman buat menambah flavor. Oke, nggak usah pakai ini, alat ini. Oh, bisa.
Iya, ini kan kita biar keren ya. Biar keren. Pakai susu boleh nggak, Chef? Pakai susu boleh juga. Tapi yang lebih baik kalau saya pakai yang low fat, jadi tidak terlalu creamy gitu. Iya sih, ini udah manis ya, ada sedikit manisnya ya. Betul. Kan jadi ketahui ya. Pakai jeruk lemon boleh nggak, Chef? Boleh. Boleh. Itu kamu bisa beli juga di Numara Express. Wih, Numara Express mah lengkap banget ya. Semuanya ada. Dari chill food, frozen food, buah-buahan, sayur-sayuran, bahan-bahan masakan. Semuanya komplit, plit. Apalagi di Numara Express ada 100 store lebih di seluruh Indonesia. Kan pasti di store kamu. Kok di store kamu? Pasti di kota kamu udah ada Numara Express, ya kan? Oke, kita masukin jeruk nipisnya ya. Ya, hati-hati Chef, ada bijinya, Chef. Nah, justru alatnya bagus ini. Menahan, menahan bijinya. Bisa diganti timun suri nggak sih, Chef? Bisa, boleh. Nah. Oke, kita shake ya. Iya, Chef. Oh, di sini kan dia ini, Chef. Ada sodanya. Sodanya, Chef. Iya. Jadi pasti akan ber. Ya, gitu. Mau ke Indomaret yang masih nonton lah. Ya, makanya nanti aja juga nggak apa-apa ya. Atau kan bisa cek di klik Indomaret. Kamu nonton aja tingkatnya, kan tinggal duduk manis di rumah. Ya, ntar deh. Kan? Atau misalkan kamu lagi mudik nih ya. Di jalan, terus kamu mau mulai prepare masak, kamu klik aja kampung halaman kamu ya, di mana misalnya di Bojonegoro gitu kan, Bojonegoro, terus segitu kamu cari Indomaret terdekat di situ, udah deket, diantar ke rumah kamu, pas kamu nyampe udah jadi, sampai tuh sayur-sayuran kamu, barang-barang kamu semua yang mau kamu beli kan. Coba mau dong pisaunya. Nah, kita tuang langsung. Kalau mau pisaunya jangan lupa kumpulin poin sebanyak-banyaknya ya di Indomaret poinku. Oke. Jadi deh. Butuh ini deh, Chef ya, butuh apa manis. Namanya? Sendok. Sendok ya. Sendok shaker. Pakai ini aja. Nah. Shaker. Indomaret. Tuh, ada. Cakep gak sih? Tinggal tambahin melon harusnya, Chef. Di betul, di atasnya ya. Iya, betul, buah ya. Harus ada payungnya. Ya. Betul. Atau Pak, jeruk nipisnya dipotongin nih, Chef. Harus ini nih, Chef. Lucu nih. Set. Kan cakep, kan? Bener-bener wajah. Makin cinta, makin harap. Gitu kan? Bener kan, kata ininya bener. Nah, yuk kita potong dulu. Nah, kan. Jadi, Chef. Nah, kita buang bijinya. Berarti, Chef. Nah, buat sobat Indomaret yang mau dapetin kupon, jangan lupa ya, tetap jangan skip untuk menjawab pertanyaan dari aku tadi. Sebutkan ya, sebutkan salah satu kelebihan dari pisau Berliner Haus. Oke, kita masih tunggu sampai akhir sesi IG Live ini dan kita akan umumkan nanti setelah live ini berakhir. Oke. Oke, selesai. Kaki cucu meyong kan, tuh sobat Indomaret. Kalian bisa lihat tuh. Kelihatan gak sih? Warnanya sama kayak baju aku. Satu, dua, tiga. Oke, pas banget nih. Kan, ati amplat telur. Sambal ati amplat telur plus. Nih kan. Es timun sirup melon. Mantap. Jadi gampang banget resepnya, Chef. Betul, terima ya? Kasih banyak udah share resep dan juga udah kasih tipsnya buat kita semua hari ini yang menyaksikan live. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Chef Desmond buat yang lagi menyaksikan saat ini. Oke, jadi terima kasih atas responnya hari ini. Hari ini kayaknya seru banget ya. Seru banget. Komen-komennya lucu ya. Udah pada libur ya. Betul. Oke, selamat menikmati resep-resep kami yang sebelumnya dan hari ini. Semoga buka puasanya tambah maknyus. Iya dong. Tapi belanja jangan lupa. Mana? Indomaret Fresh. Fresh. Ya, sekali lagi. Oh, kasih tahu juga buat sobat Indomaret nih yang udah screenshot resep-resep dari Chef Desmond dari episode yang awal sampai sekarang ya. Boleh banget dikumpulin langsung ke Indomaret Fresh, belanja semuanya ya untuk persiapan kamu nanti di kampung halaman masakin buat serumah nanti ya. Dari tajilnya, terus juga dari makanan-makanan utamanya, pokoknya semua resep-resep masakan Indonesia yang ngangenin dan tentunya gampang dan praktis banget. Apalagi semua bisa kamu dapetin di Indomaret Fresh yang menyediakan semuanya lengkap dari buah-buahan, chill food, frozen food,
Udah gitu sayur-sayuran plus bahan-bahan masakan yang ada di resep-resep yang selalu kita share ya. Jangan lupa juga selama periode sampai tanggal 24 Mei ini kita juga ada THR buat teman-teman Maret. Tukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinku. Jadi jangan lupa setiap belanja kalian akumulasi jadi poin terus nanti tuker deh sama produk-produk dari Berliner House ya. Kalau gitu terima kasih banyak Chef Desmond. Ya sama-sama. Terima kasih banyak juga. Terima kasih sobat Indomaret. Sobat Indomaret sudah menyaksikan hari ini. Semangat menjalani puasa hari-hari terakhirnya ya. Selamat menyambut hari kemenangan dan mohon maaf lahir dan batin. Salam Idul Fitri.